Okay, assalamualaikum. Hari ini aku akan buat review mengenai kasut baru daripada Vans, iaitu kasut Rowan Pro. Okay, yang ni adalah color, kalau ditulis kat sini, Desert Taupe. Desert Taupe Black Rowan Pro. So aku dah dapat few color, aku dapat color biru dengan color hitam. So aku akan hanya nak pakai kasut yang color ni. Kasut ni dia, kalau ikut dia punya construction dia tu, dia kata tapak dia ni, dia ada satu teknologi sick stick. Kalau dalam bahasa Malaysia dia tu, maknanya pembuatan rubber compound ni didesain untuk lebih grip, lepas tu lebih flexibility dan juga maximum durability. Yang boleh bau tangan ni kan. Jadi aku, lagi aku akan skate kat depan tu, aku akan buat trick yang aku dah hilang lama, itu nollie flip no slide. Aku nak tengok aku dapat balik tak trick tu. Lagi aku akan skate kat depan workshop aku ni. So yang ni pun dia ada lagi satu, dia punya insole dia bukan yang macam Ultra Cush, yang ni Pop Cush. Dia punya teknologi yang baru lah daripada Vans kan. So sekarang aku akan pakai kasut ni, dah aku akan skate kat panung. Dekat sini trik yang dah lama aku bilang dulu, bosok aku boleh buat lah. Nak kata konsisten sangat tak, tapi aku boleh buat. Tapi sekarang langsung tak boleh buat, aku akan try lah. Sebelum nak buat nollie flip no slide, dia mesti kena buat nollie flip dulu. Okey tak? Aku rasa macam tak lulus lah. Bukan kasut ni tak lulus, aku yang tak lulus. Hijau je lah. Boleh lah. Nollie flip tu. Nollie flip pun buka eh. Itu bukan bunga, itu macam pucuk ah. Cuma cok padang tadi aku makan. Cok padang yang kurang pulang. Jadi aku menyalahkan kasut ni punya grip. Sebab dia kata dia ada seat grip tadi kat sini. So bila
bila dia grip, terlalu grip dekat deck ni, bila aku noli dia flip dia slide, ya aku nak maksudnya dia keluar macam tu, dia tak keluar lah sebab dia ini masalah. Aku rasa mungkin itulah teori aku. Tapi kalau aku ni gap ke apa, aku ni gap leap of faith yang Jamie Thomas tu, aku rasa aku mungkin berjaya. Aku rasa macam boleh lah. Macam grip. Sekarang macam ni grip. Aku nak turun tak boleh lah. Dia punya grip. Oh boy. Ya, apa? Aku rasa besok aku sambung lagi di Final Style lagi sekali lah.